Tapi sebelumnya please like dulu video ini, sambil like sambil subscribe bagi yang belum. Udah like? Udah dong, Cis. Udah subscribe? Udah. Oke, ayo kita mulai. Itu dia teman-teman hasil dari video scribe atau Sparkle-nya. Oke, pertama saya mau bilang dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya mau jelasin dulu. Pertama-tama kita harus punya 3 aplikasi ini. Video scribe, GameMaster, and Duo Recorder. Video scribe ini apa namanya? Untuk bikin tulisan tangannya, GameMaster untuk edit videonya, Duo Recorder untuk rekam layar di handphone kita. Oke, misalkan kita udah download semua 3 aplikasi ini, kita langsung masuk aja ke video scribe-nya, langsung klik. Kita klik video scribe-nya. Ini lagi masuk. Saya nggak pakai data atau pakai wifi teman-teman. Tuh, nggak pakai apa-apa kan? Offline saya pakai. Oke, ini kita masuk ke layar baru. Klik. Oke, di sini banyak fiturnya. Saya jelasin. Ini buat apa namanya? Buat masukin gambar atau apa sih? Foto. Kita klik aja lihat. Tuh, ini history saya. Buat teman-teman yang online pasti fiturnya banyak di sini teman-teman. Kan saya ini kan offline, gak pakai apa-apa tuh. Banyak ada emoji apa ya, banyak lah. Sekarang kan saya offline kan di sini pilihannya cuma 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Oke, kita close aja ya. Di sini ada logo tag. Logo tag itu buat masukin tag. Sebelahnya ada logo musik, ini buat masukin musik, tapi saya nggak pernah masukin musik ke aplikasi ini. Sebelahnya alat perekam, saya juga nggak pernah pakai sih. Terus ini logo kertas, ini buat ganti backgroundnya. Oke, kita ganti dulu backgroundnya, misalkan warna merah. Checklist warna merah. Nah, sebelahnya ini buat style tulisan tangannya teman-teman. Tuh, ini kan tangan kanan ya, terus ini tangan kiri. Ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai tangan, nggak pakai apa. Terus ada 3 lagi tuh, coba aja dicek semua tuh. Ini juga. Oke. Kalau kita udah hafal semua itu kegunaannya apa-apa, kita langsung masukin teks aja. Kita masukin teksnya tutorial, contoh nih mas, contoh tutorial Android checklist. Nah, di bawah pojok kiri ada kayak warna-warna kayak gitu. Ini buat apa? Ganti warna teksnya teman-teman. Oke, kita masukin warna kuning aja. Kita cek nih. Nah, ini udah warna kuning kan. Oke. Oh iya, teman-teman, di sini di ini logo buku, bukan buku, logo kertas. Gambar kertas nih. Ini buat apa sih? Ngedit kecepatan atau kecepatan atau kelambatan gitu, kelambatan tulisannya. Karena ini kan tuh agak lambat. Kita percepat jadi 2 detik. Terus tuh agak cepet kan. Oke, misalkan kita udah gitu, tinggal checklist. Kita masukin gambarnya. Klik di sini. Sebelahnya kita ke logo YouTube aja. Nah, kita pasin di sini. Oke. Oh ya, masuk lagi ke gambar bukunya, buku kertas. Kita klik di sini 10 detik aja,
biar cepet selesai. Kita checklist lagi. Oke, kita coba dulu klik di sini. Kita coba. Nah. Oke, udah jadi teman-teman. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu cara nyimpennya kayak gimana. Oke, cara nyimpennya kayak gini teman-teman. Teman-teman tinggal aktifin aja di recordernya. Tinggal aktifin. Kalau udah diaktifin tinggal rekam aja di sini. Kalau mau dikasih suara ya kasih suara aja. Kalau nggak mau dikasih suara tinggal itu aja di off-kan atau di nonaktifkan rekam suaranya, rekam audionya tuh video recordernya. Oke, misalkan ini udah, berhubung saya ini video recordernya lagi dipakai buat ngerekam. Saya ada rekaman apa sih ya tadi tuh kayak gitu, ada di, ya udah disimpan sih. Oke, kita langsung masuk aja ke KineMaster-nya. Klik KineMaster. Nah ini teman-teman, saya udah itu apa segini ya teman-teman tahu. Oke, kan di bawahnya kan ada ya, ada apa sih, ada itulah, kan nggak pantas dilihatnya, nggak enak dilihatnya. Kita masuk ke gambar, ke lapisan dulu. Kita klik gambar, kita klik latar di sini. Nah, misalkan udah, kita cari aja warnanya apa gitu. Tapi saya pakai warna hitam aja. Kita perbesar, kita tarik ke bawah, pasin di sini untuk nutupinya. Cukup begini. Kita tinggal geser aja nih teman-teman. Oke, misalkan udah, kita coba. Nah teman-teman, udah jadi, gampang banget kan? Ya semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman, biar bisa ya berbagi-bagi ilmu lah. Ini juga bisa buat bikin intro, bikin apa nih teman-teman. Oke, itu aja sih teman-teman dari saya. Makasih yang udah lihat video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum punya ketiga aplikasi tersebut, aplikasi VideoScribe, KineMaster, and Do Recordernya. Kalau VideoScribe di deskripsi di bawah ada. Kalau KineMaster bisa apa sih? Ada juga di deskripsi di bawah. Kalau di Recorder, Do Recorder, tinggal download aja di Play Store, gratis kok. Enggak gede aplikasinya, kecil, 4 MB, 5 MB tuh. Ya 5 MB lah. Oke teman-teman, makasih banget. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, klik like. Buat lihat-lihat next videonya, bisa klik subscribe atau langganan di situ. Oke teman-teman, itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.